welcome back to my channel Widya Elvia. Jadi kali ini aku lagi di kampus, di laboratorium. Kita mau praktek maternitas. Jadi ini aktivitas aku di kampus. Hi guys, say hi. Hi. Nah, lagi pada main TikTok nih. Jadi ini belum ada dosennya, lagi nunggu dosen. Mulai merekam. Dia ada, ini ada Miss Miss Bahasa. Aduh. Hai. Miss Bahasa kena bokong. Udah gue TikTokers. TikTokers. Terus di sini. Di sini ada Lucinda. Ini dari mana? Dari Cianjur. Cianjur. Ada Teh Siska dari Bandung. Ya? Ada Teh Sarah dari mana? Yang punya stasiun Kiara Condong. Wis. Oke, kita lanjut ke temanku selanjutnya. Ini ada Novia. Hai. Ada Amara. Terus ada Nisa. Ada Indri. Ada siapa tuh namanya? Rima. Sima. Ipa udah tadi. Emon. Ada Alia. Ninda. Absen dulu nih Triani. Gak mau ngatur. Ini ada Umi, jadi dia di kelas paling tua ya guys. Tuaan kamu ya. Ya ini ada Umi Alia. Tuh ada dari mana Umi? Belum berem. Ini ada Umi. Paling muda apanya nih? Terus ini ada Dede dari Garrett. Ini kita ada dari ini, kita tuh mau praktek ya. Ini aktivitas sehari-hari. Iya, jadi kan banyak banget yang request, Kak bikin video dong di kampus tuh gimana, praktiknya apa gitu. Jadi dia tuh paling ngebodor tahu di kelas tuh kan. Tuh kan dia tuh gak mau diem, kayak cacing kepanasan ya. Ya nanti kita bakal videoin aktivitas kita selama di kampus hari ini. Buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa tombol subscribe-nya dulu dipencet, oke? Okay? Oh, loncengnya juga. Iya, jangan lupa loncengnya juga dan like and share ke teman-teman kalian. Tunggu ya. Cowok-cowoknya. Ya, jadi sekarang kita mau praktek maternitas. Sensor ya. Jadi meskipun ya Allah ini ngapain? Udah ada dosen padahal. Jadi walaupun kita perawat, kita juga belajar tentang bidan ya. Iya, jadi buat teman-teman yang mau jadi perawat jangan nyerah. Iya, karena perawat tuh belajar dari rambut sampai kaki, sampai pelajaran bidan pun kita pelajarin, apalagi hati juga. Aduh. Ngopak ini orang lapar begini. Ush. Berapa bulan enggak makan, Bu? Dari sebelum masa itu. Harusnya kan alpuder, ini gunting benang, tandanya apa? Dia ada kaitannya, gunting benang. Ini dua pinset anatomis dan ini adalah klem. Ini harusnya alpuder. Alpuder tuh sama seperti klem tapi lebih panjang, namanya alpuder. Kalau iya mah klem. Ini alpuder harus. Alatnya di hacking set.
mana bak setting chartnya, bak instrumennya mana? Harusnya instrumennya terpisah bukan di sini. Harusnya itulah tadi cuplikan kegiatan kita waktu praktek di laboratorium. Nah, ini udah selesai. Nih, lagi beres-beres mau pulang. Ini adalah penampakan lab Stikes Rumah Usaha Bandung. Parah, dadah duluan. Hati-hati pulangnya ya. Baik, ini lab BBL bayi baru lahir. Jadi ini di labnya di maternitas. Nah, sini juga ada bayi pentem, bayi pentem yang lagi dirawat. Terus ini ada meja bayi. Pokoknya laboratorium di sini lengkap. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung gabung di Stikes Rumah Usaha Bandung. Makasih udah ikutin vlog kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye, see you. Assalamualaikum.